Winger Curaçao Juninho Bakuna di kartu merah setelah melanggar keras Marcelino Ferdinand pada menit ke-80. Setelah melanggar Marcelino, Juninho menendang bola ke arah supporter. Sikap tidak sportif ini mengundang kemarahan supporter yang membalas dengan melempar botol minum ke lapangan. Sejumlah pemain Indonesia termasuk Elkan Bagnot mencoba menenangkan supporter yang marah dengan sikap Juninho. Dengan Juninho di kartu merah, Indonesia unggul dalam jumlah pemain. Situasi tersebut jadi keunggulan skuad Garuda guna mencetak gol kemenangan atas Curaçao. Indonesia menang 2-1 atas Curaçao.